Halo, selamat datang kembali di channel saya. Yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe ya. Hari ini saya mau trial resep perkedel ala KFC. Pertama, saya bikin roughnya dulu, mentega dicairin, kemudian ditambahkan sedikit air, kaldu jamur, tunggu sampai menteganya semua cair ya. Setelah itu matikan apinya dan masukkan tepung terigu. Diaduk aja sampai kalis, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan yang lainnya, di sini ada kentang yang udah digoreng kemudian ditumbuk, telur, daun bawang, dan bumbu halusnya bawang merah, bawang putih yang udah digoreng dan dihaluskan, sama lada dan ayam. Kemudian ada rohnya yang tadi yang udah kita bikin ya. Untuk cara membuatnya gampang aja, semua bahan kita campur, kemudian diaduk sampai rata. Bisa ditambahkan juga pakai daun seledri. Ini kebetulan saya lagi habis daun seledrinya, jadi cuma pakai daun bawang aja. Untuk ayamnya, saya pakai dada ayam filet yang saya goreng sebentar di minyak sedikit, kemudian disuir-suir. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata. Kemudian tambahkan sedikit garam. Oh iya, nanti sebelum digoreng semuanya ya, mungkin bisa digoreng dikit banget aja gitu buat nyicipin rasanya. Kira-kira udah cukup pas atau belum. Kalau misalnya nanti ternyata kurang garam, bisa ditambahin garam lagi. Di sini saya bentuknya bulat pipih ya, tapi kalau ada yang pengen dibentuk yang lain, silahkan saja, nggak apa-apa. Sebelum digoreng, dicelupin dulu ke putih telur, kemudian baru digoreng sampai kuning keemasan. Resep lengkapnya ada di akhir video ya, nanti jangan lupa di screenshot aja. Perkedelnya ini bisa disimpan ya di dalam kulkas, caranya tinggal dibentuk dulu, setelah itu nanti ditaruh di kayak tupperware gitu, terus disimpan. Kalau misalnya mau makan, tinggal dicelup ke telur dan digoreng. Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa disimpan ya resepnya, nanti bisa dipraktekin. Terima kasih.